Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umari dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsiran ya akramal akramin wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, awal renungan pagi ini bersama ayat 21 surah An-Nur. Dalam Quran ada surah An-Nur juz 18 halaman 352. Di sini Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatisyaiton, la tattabi'u khutuwatisyaiton, wa may yattabi' khutuwatisyaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, walaula fadlu 'alaikum rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha', wallahu samii'un 'alim. Sadaqallahu azim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Semua kita dipanggil ya. Semua kita disuruh. Suami disuruh, istri dipanggil, anak-anak juga, ahli keluarga, sahabat, teman, jemaah, umat Islam yang mukmin semuanya dipanggil, la tattabi'u khutuwatisyaitan. Jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan. Ayat 21 surah An-Nur. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan turuti jejak langkah syaitan. Syaitan mengganggu orang itu ada taktiknya ya, ada cara-caranya. Katanya jangan diikuti cara-cara syaitan itu. Kaedah syaitan, langkah-langkah syaitan jangan dituruti. Kalau dituruti nanti terjebak. Itu maksudnya. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan turuti jejak langkah setan. Jadi kita mesti tahu, nak menghindarkan diri pada gangguan setan, kita mesti tahu, kita mesti belajar. Di sini tidak disebutkan, tapi dalam ayat lain ada, dalam hadis banyak. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang terikut jejak langkah setan itu, fa innahu ya'muru bil fahsya, syaitan menyuruh orang berbuat yang keji, wal mungkar dan kemungkaran. Semua perbuatan keji, semua perbuatan mungkar itulah yang disuruh oleh syaitan. Na'udzubillah. Walaula fadlu 'alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan karena limpah kurnia dan rahmat Allah ke atas kamu, ma zaka minkum min ahadin abada, ndak ada orang yang selamat dari gangguan syaitan kalau bukan bantuan Allah. Lalu kita perlu meminta bantuan Allah. Walakinna la yuzakki man yasha, Allah mentazkiyah. Ini istilah tazkiyah ya. Ini kita kena belajar sikit-sikit istilah dalam Quran, tazkiyah namanya. Mungkin dalam bahasa umat Islam sudah mulai menyerap, tapi belum penuh penyerapannya, sudah ada digunakan. Yang penting walakinna la yuzakki man yasha, Allah akan mentazkiyahkan, membersihkan, menyucikan, menjaga, may yasha, amba yang dipilihnya. Wallahu samiun alim, Allah mendengar lagi maha tahu. Nah, ini kita kaitkan dengan sorotan pagi kemarin. Pagi kemarin sorotan kita berhubungan dengan empat penghalang dalam ibadat. Empat faktor yang menghalang dalam ibadat. Nomor satu asyaitan. Nomor satu syaitan, diambil daripada gagasan seorang ulama tersohor di Andalus zaman kegemilangan Islam di Andalus, Andalusia ya, yang sekarang diberi nama Spanyol. Ulamanya namanya Ibnu Juzai Al-Garnasi rahimahullah, mengatakan ada empat faktor yang menghalang dari ibadat ini. Kalau kita tidak berjaya menyingkirkannya, menjauhinya, kita akan terjebak. Jangan-jangan keempat-empatnya mengganggu orang itu dalam beribadah. Nomor satu syaitan. Yang kedua nafsu. Yang ketiga keduniaan. Yang keempat manusia. Manusia. Inilah dikatakan dalam surah An-Nur ini.
dalam surah An-Nur tadi, jangan diikuti jejak langkah setan. Kalau kita bicara masalah ke masjid saja contohnya, apa cara setan melalaikan orang itu? Disuruhnya orang itu membuat perkara yang tidak berguna sebelum tidur. Dilambatkannya orang itu tidur. Macam-macam aktivitasnya membuat orang itu lambat tidur. Lalu lambat bangun. Jadi lambat tidur itu sudah merupakan langkah setan. Dirintanginya orang itu dengan media-media yang merintang sekarang. Lalu orang itu terintanglah kehidupannya. Patutnya sebelum tidur peganglah Al-Quran. Sebelum tidur berzikirlah supaya setan jauh. Supaya setan menghindar. Sebelum tidur wudu, berwudu supaya malaikat datang. Malaikat menjaga ibu, menjaga bapak yang tidur, yang berwudu sebelum tidur. Nanti malaikat mendoakan, ya Allah, ampuni dosa ibu ini, dosa bapak ini. Tadi dia berwudu sebelum tidur. Jadi syaitannya lari. Kemudian berniat nak bangun contohnya sejam sebelum azan. Paling lambat setengah jam sebelum azan. Karena sebelum kita ke masjid ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, antara lain berwudu dengan sempurna, kalau dapat mandi lagi baguslah ya. Jarang orang kita yang tidak mandi waktu bangun tidur. Berwudu dengan sempurna, kemudian sholat paling kurang 2 rakaat, kalau belum sholat witir sebelum tidur. Kalau belum sholat witir sebelum tidur, dia perlu sholat witir sebelum ke masjid. Kalau sholat witir tadi, tidak apa-apa, sholat sunat 2 rakaat saja. Bangun tidur, mula-mula membaca doa Alhamdulillah. Karena saat orang itu tidur, sudah berulang kali disebut ya, setan datang mengikat badan orang itu. Yang diikat leher sebelah atas ini diikatnya. Macam dicekiknya. Leher sebelah atas ini diikat 3 ikatan. Ini kerja setan. Jadi supaya terhindar daripada ikatan setan, dalam hadis, yang bercerita iblis ya. Yang bercerita iblis. Hadisnya hadis sahih. Kalau kamu ingin selamat dari gangguan setan, katanya jangan lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Jangan lupa baca ayat kursi. Subhanallah. Jangan lupa baca ayat kursi. Ayat kursi itu perlu kita pelajari. Seperti mana kita perlu mempelajari Al-Fatihah, perlu belajar tentang ayat kursi. Karena ini pakaian, ini senjata. Senjata harian kita. Perlu dibaca setiap selesai sholat fardu, perlu dibaca waktu mau tidur, perlu dibaca kalau kita mau pergi kemana, mau musafir, mau berjalan, bacalah dan banyakkan membacanya waktu kita sehat. Ada seorang anak yang salehah perempuan ya, perempuan, dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, dia baca ayat-ayat Quran, terakhir sekali dia baca ayat kursi. Bagus sekali ya, kalau bapak ibu merancang, membuat perencanaan nak membaca ayat kursi sebelum tutup usia, itu bagus sekali. Karena di sana ada la ilaha illallahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, sudah ada la ilaha illallah di sana. Kalau bapak membaca ayat kursi sebelum tidur, ibu membaca ayat kursi sebelum tidur, termasuk dalam hadis mengatakan, siapa akhir kalamnya la ilallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilallah, dia akan masuk jannah, masuk surga. Biasakan membaca ayat kursi. Wiridkan. Subhanallah. Subhanallah. Jadi itulah ya. Itu maka susah orang mau bangun. Karena terjebak dengan perangkap syaitan. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Itu maka dikatakan oleh Ibnu Juzai rahimahullah, yang kita sorot dari kemarin, faktor penghalang nomor satu dalam hidup ini syaitan. Subhanallah, subhanallah. Oleh itu kita perlu menyorot ayat-ayat tentang syaitan. Di sini Allah memperingatkan, jangan turuti jejak langkah syaitan. Jadi kita mesti belajar. Apa antara lain jejak langkahnya? Lambatkannya orang itu tidur, supaya nanti tidurnya, bangunnya susah. Memang sebelum tidur dia diikat.
Kalau sempat telat bangun, sempat terlambat bangun, datang lagi syaitan. Ini semuanya adalah hadis sahih ya. Dikencinginya telinga orang itu, na'udzubillah, na'udzubillah. Mayoritas manusia zaman sekarang, terutama di era globalisasi ini, dikencingin setan telinganya waktu tidur. Itu hadis sahih. Jadi macam mana caranya? Kita buatlah langkah-langkah tadi ya. Kita lakukan langkah tadi, jangan sempat bangun waktu azan sudah berkumandang. Kalau boleh waktu azan berkumandang kita sudah siap, sudah sampai di rumah Allah ataupun sudah melangkah ke rumah Allah. Subhanallah. Kita lihat satu ayat lagi di sini surah Ibrahim tentang macam mana syaitan itu pintarnya. Nanti waktu manusia menghadap Allah, waktu manusia menghadap Allah nanti syaitan akan muncul. Semua kita akan menghadap Allah, akan ditanya oleh Allah, akan disoal, akan diinterview. Waktu itu syaitan hadir. Tengok di sini surah Ibrahim ayat 22 halaman 258. Ini tentang kejahatan syaitan, dan syaitannya pintar. Dengar nanti ceritanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Ibrahim ayat 22 halaman 258 juz 13. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum azabun alim. Sadaqal azim. Agak panjang ya, berapa baris, 5 baris lebih. Wa qala syaitan, syaitan nanti akan ngomong di hadapan Allah bersama bapak, bersama ibu. Apa katanya? Innallahu wa'adakum wa'adal haq, janji Allah itu benar. Janji Allah dalam Quran, dalam hadis, benar. Wa wa'adtukum, janji aku tidak benar, tapi kamu turuti janji aku. Jangan pergi ke masjid, jangan pergi ke masjid, tidak pergi ke masjid. Jangan pegang Quran, jangan belajar, jangan tadabur, jangan tambah ilmu. Itu kerja setan. Jangan dekati orang alim, jangan dekati orang saleh. Ajakan setan itu mungkin 100.000 seruan setan yang dibisiknya ke dalam hati manusia. Kalau orang itu sudah terlalu akrab dengan setan, orang itu jadi pasukan setan. Ada ayat lain, bukan lagi diganggu, jadi alatnya. Suami itu alat setan, istri itu alat setan, mak bapak itu pegawai-pegawai setan di rumahnya untuk menjerumuskan keluarga. Ada ayat lain, subhanallah, grup setan. Ada ayat lain, katanya janji Allah itu benar, tapi kamu tidak ikut. Janji aku tak benar, tapi kamu ikut aku. Aku larang kamu ke masjid, kamu akor, kamu setuju. Kamu enak saja bangun pagi tidak ke masjid, bangun enak saja. Makannya enak, sarapannya enak, ketawanya lebar, tidak menangis, tidak menyesal, happy. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, janjiku semuanya nonsen, kosong, itu yang kamu ikut. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak berupaya membantu kamu. Pengaruh saya kamu turuti. Illa an da'utukum fastajabtum li, saya mengajak kamu, menggoda kamu, mewas-was kamu, lalu kamu turuti saya. Fala talumuni, jangan salahkan saya ya. Ini depan Allah, ini dia membela diri di mahkamah Allah. Jangan salahkan saya ya, kenapa bapak pegang HP sebelum tidur lalu bapak tak bangun untuk subuh, kenapa anak dibiarkan satu rumah tidak ada pegang Quran, bapak ketua keluarga, ibu rumah tangga.
Fala talumuni, jangan salahkan saya ya. Walumu ampusakum, salahkan diri sendiri. Kan pintar. Ini akan terjadi janji Allah dalam Quran. Waktu kita menghadap Allah, ada setannya. Kalau orang itu yang berbaik-baik waktu hidupnya dengan setan. Tapi kalau orang itu temannya malaikat, tidak berteman dengan setan, tidak datang setan lagi. Malaikat yang mendampinginya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi manusia ada dua ya. Manusia yang hidup ini ada dua. Ada yang berkawan dengan iblis, ada yang bersahabat dengan malaikat. Ayat tentang malaikat ada ayat lain nanti. Ini ayat tentang setan saja. Jadi kita karena belajar nak menyelamatkan diri pada gangguan setan, bacalah ayat-ayat kemalaikatan tentang malaikat, macam mana Allah menjaga orang itu supaya malaikat bersamanya, supaya Allah bersamanya. Waktu malaikat menghandal mengambil alih orang itu, Allah bersamanya. Maka dalam ayat dikatakan waktu setan berjanji akan menyesatkan anak Adam, Allah menyatakan orang yang kujaga tidak mampu kamu mengacaunya. Nah, banyak ayatnya ya. Banyak ayat-ayat tentang penjaminan Allah kepada orang yang beriman. Kita ambil satu contoh umpamanya dalam surah Al-Isra ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ini ayat 65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang kujaga itu tidak mampu engkau mengacaunya, kata Allah kepada iblisnya. Ini dialog Allah dengan iblis ini. Panjang ceritanya. Dari ayat 60 lagi. Bahkan dari ayat sebelumnya. Terakhir sekali, iblis berjanji ingin menyesatkan anak Adam semuanya. Lalu Allah menegaskan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang kuproteks itu, yang sudah diprotek, yang sudah dijaga oleh, tidak mampu engkau mendekatinya. Wakafa bi rabbika wakila, cukuplah Allah untuk menjaga kita ini. Jadi ayat-ayat seperti ini perlu belajar, ayat tentang malaikat perlu belajar, ayat-ayat tentang iblis perlu belajar agar kita selamat dari gangguan iblis. Kita teruskan ayat surah Ibrahim tadi ya. Fala talumuni walumu ampusakum, kamu jangan menyalahkan aku, kata iblis nanti di hadapan Allah. Walumu ampusakum, salahkan diri sendiri. Ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyriki. Saya sekarang tidak dapat bikin apa-apa. Kamu juga tidak dapat bikin apa-apa. Ini nasib sial lah kita ini. Kita ini sudah sial. Inna zalimina lahum azabun alim. Orang yang zalim itu bahagianya adalah azab yang pedih, itu azab neraka. Jadi kita akan sama-sama masuk neraka, kata iblis kepada manusia di hadapan Allah. Tidak ada pilihan lain lagi. Kamu tidak bisa membantu saya tidak bisa membantu kamu. Dulu kamu turuti saya tidak betul. Kamu turuti juga. Jadi salah siapa? Salah lu loh, katanya. Kamu yang salah. Ayat 22 surah Ibrahim perlu jadi renungan kita. Di samping ayat surah An-Nur tadi, ayat 21. Mudah-mudahan berguna ya. Mudah-mudahan berguna. Amin rabbal alamin. Allahumma zinna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adna wa radana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyu maulaha ya mujibal sa'ilin. اللهم انا اعوذ بك ان يتقبلنا الشيطان عند الموت. اللهم انا اعوذ بك ان يتقبلنا الشيطان عند الموت. اللهم انا اعوذ بك ان يتقبلنا الشيطان عند الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه والسعاده. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه والسعاده. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه والسعاده. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة والشقاوة يا مجيب السائلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.